Hello Gan, guys, dan si Sobat Katek, channel kabar teknologi. Kali ini ada kabar mengenai Sony yang telah merilis kamera aksi dengan layar putar. Cocok untuk vlogging, seperti apa kabar spesifikasinya? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Ya, Gan, guys, dan sis, kabarnya Sony telah baru saja merilis kamera aksi terbarunya, yakni RX02. Kehadiran kamera aksi ini menandakan kembalinya Sony di bisnis kamera aksi setelah 2 tahun tidak mengupgrade RX0. Dilansir dari laman The Verge, pada Jumat 3 Mei 2019, RX02 punya fitur yang terbilang unik karena memiliki layar flip-up yang bisa diputar 180 derajat. Dengan kemampuan layar yang bisa diputar ini, Sony mengklaim RX02 cocok untuk pengguna yang suka vlogging karena mereka pasti butuh kamera mungil yang bisa masuk ke dalam saku, tetapi masih bisa mengambil video dengan berkualitas tinggi dan layarnya bisa diputar agar dapat merekam wajah sendiri. Seperti yang diketahui, harga RX02 ini dibanderol seharga Rp10 juta. Memang untuk sekelas kamera aksi, harga ini tentu terbilang tinggi dan mahal. Namun, bila kamu kulik lebih dalam spesifikasinya, RX02 ini rasanya pantas diberi harga setinggi itu. Beralih ke spesifikasi RX02, RX02 dibekali dengan beberapa sensor, yaitu sensor yang beresolusi 15,3 megapiksel dan dilengkapi dengan prosesor Bion X serta ISO 80-12800. Selain itu, kamera ini juga dilengkapi dengan fitur tahan air hingga kedalaman 10 meter, anti debu, tahan goncangan, dan tahan tekanan. Kamera juga dilengkapi dengan kemampuan merekam video yang beresolusi 4K pada 30 fps atau frame per second, termasuk jack mikrofon, dan memiliki fitur stabilitas elektronik ketika digunakan dalam genggaman. Adapun mode lain yaitu slow motion, mode yang dapat merekam modus lambat hingga 1000 fps. Kamera ini juga didukung dengan fitur S-Log2 untuk lebih fleksibel dalam proses pasca perekaman. Sony RX02 ini kabarnya sudah dijual mulai April 2019 dengan kisaran harga sekitar Rp10 juta. Adapun Amerika Serikat akan menjadi negara pertama yang kebagian kamera ini. Demikian Gan, guys, dan sis, bocoran mengenai harga dan spesifikasi kamera Sony RX02. Kamera aksi dengan layar putar cocok untuk vlogging.
Dukung terus channel ini seperti biasa dengan cara klik subscribe, like, dan share. Sekian dan terima kasih.